Yeah. Tell me the song you're going to sing and why you chose this song, please. I'm going to sing a Billie Eilish song, Lovely. Okay. Putri Aryani latihan vokal bersama Sarah James persiapan tampil di America's Got Talent. Tinggal hitungan hari, Putri Aryani akan kembali berkompetisi dalam America's Got Talent. Menjelang kompetisinya, penyanyi berusia 17 tahun mengakui telah menyiapkan berbagai hal. Salah satunya adalah dengan melatih dan meningkatkan daya tahan tubuh serta staminanya. Dengan berlatih vokal bersama Sarah James, pemenang America's Got Talent musim 17 yang didampingi Simon Cowell. Sarah James, pemenang America's Got Talent musim ke-17 sebelumnya, takjub dengan suara Putri Aryani saat latihan vokal untuk tampil di America's Got Talent. Dan cara berlatihnya lainnya adalah dengan aktif mengambil jadwal manggung selama ada di Indonesia. Hal ini dipersiapkan Putri karena sadar betul bahwa jadwalnya dalam kompetisi tersebut akan sangat padat. Jadi kalau sekarang ini alhamdulillah Putri banyak kegiatan, banyak acara itu ningkatin imun Putri, ngelatih Putri nanti di AGT udah nggak kaget lagi kalau banyak acara di sana di Amerika, kata Putri Aryani. Selain itu, banyaknya jadwal manggung di Indonesia juga diakui sebagai cara untuk melatih vokalnya. Tentunya, ia pun juga selalu menyempatkan diri untuk berlatih secara otodidak di rumah. Jadi sebenarnya ini cara Putri untuk latihan. Selain itu, Putri pasti latihan vokal bersama Sarah James, pemenang America's Got Talent musim 17. Berkat banyaknya jadwal manggung di Indonesia, Putri Aryani juga mengaku lebih menikmati waktunya saat tampil. Pelantun Loneliness ini sekarang lebih terbiasa berada di atas panggung dan jarang merasa grogi. Kalau sekarang alhamdulillah jauh-jauh berkurang rasa grogi, karena memang banyak udah sering perform, sering tampil, jadi udah lebih terbiasa dan udah lebih enjoy pastinya, pungkas Putri Aryani. Sebelumnya diketahui bahwa Putri Aryani lolos menjadi salah satu peserta America's Got Talent. Saat audisi, Putri Aryani bahkan mendapatkan golden buzzer dari juri karena penampilannya yang memukau. Tak hanya itu, pemenang America's Got Talent musim 17, Sarah James dijadwalkan akan melakukan duet dengan Putri Aryani oleh Simon Cowell di acara final America's Got Talent mendatang. Sarah James itu mengaku antusias menanti kolaborasi ini karena suara Putri Aryani yang disebutnya sangat indah. Saya sudah beberapa kali tampil dengan musisi Indonesia, saya menilai Putri punya suara yang indah kayak malaikat. Saya akan sangat terhormat bernyanyi bersama di atas panggung nanti, ujar Sarah James saat berbicara dengan Simon Cowell, dikutip dari sumber Ara Jumat, tanggal 1 September tahun 2023. Penampilan Sarah James nanti adalah untuk yang kesekian kalinya di America's Got Talent. Sarah James itu juga beberapa kali telah berkolaborasi dengan musisi Indonesia. Pemenang America's Got Talent musim 17 Sarah James itu berharap duetnya dengan Putri Aryani dapat memberi penampilan yang mengesankan. Saya harap penampilan kami nanti akan jadi sangat spesial, ujarnya. Simon Cowell mendukung kolaborasi ini.
Tak hanya itu, para dewan juri America's Got Talent menunjuk Putri Aryani sebagai pembuka acara America's Got Talent. Putri Aryani akan membuka acara America's Got Talent dengan penampilan yang luar biasa yang menampilkan vokal kuat dan keterampilan bermain piano. Ia akan memulai dengan lagu klasik Can't Take My Eyes Off You, yang mengajak audiens untuk ikut bernyanyi, menciptakan suasana persatuan. Oh Tuhan, saya sangat nervous berada di sini, kata Putri Aryani. Putri Aryani menyampaikan rasa terima kasih atas tunjukan para juri America's Got Talent untuk jadi pembuka acara ini. Ia akan melanjutkan penampilannya dengan versi dari lagu ikonik Whitney Houston, I Will Always Love You, yang akan mengajak audiens untuk ikut bernyanyi. Tak hanya itu, Putri Aryani mengumumkan jadwal penampilannya di babak semifinal America's Got Talent, AGT, 2023. Ia akan tampil di ajang pencarian bakat tersebut pada tanggal 6 September mendatang waktu Indonesia. Kabar tersebut dibagikan Putri Aryani dalam sebuah unggahan di Instagram pribadinya. Hai guys, saya dijadwalkan untuk tampil pada tanggal 5 September waktu Los Angeles, di semifinal AGT. Tulis Putri Aryani menggunakan bahasa Inggris pada Kamis 31/8 waktu Indonesia hari Rabu tanggal 6 September tahun 2023, imbuhnya. Dalam unggahan tersebut, Putri Aryani juga meminta kepada para penggemar untuk mendukung dan menyumbang suara selama tampil di AGT. Indonesia.com telah meminta izin kepada Putri Aryani untuk mengutip unggahan tersebut. Sebelumnya, Putri Aryani mengabarkan sudah berada di Pasadena, Los Angeles, Amerika Serikat, pada Senin, 28/8, lalu untuk mengikuti babak semifinal acara America's Got Talent. Dalam unggahan di media sosial, Putri memamerkan kegiatannya di hari pertama di Amerika Serikat. Ia memulai kegiatannya dengan belajar di sebuah sekolah setempat. Pada foto selanjutnya, Putri juga menunjukkan interaksi dengan tenaga ajar itu, lengkap dengan stiker America's Got Talent School di unggahannya. Di serentetan unggahan tersebut, Putri menggunakan dua lagunya yakni Mimpi dan Loneliness sebagai musik latar posting itu. America's Got Talent, AGT, 2020.